kali ini saya bakal share template AV Player. Seperti yang kita tahu, AV Player adalah aplikasi pembuat audio spektrum. Contohnya seperti ini. Oke teman-teman, untuk link downloadnya saya sudah sediakan di link deskripsi. Lalu cara downloadnya, kita tinggal klik saja template mana yang mau kita download. Di sini ada banyak ya teman-teman. Sekalian tinggal pilih template mana yang mau kalian gunakan untuk AV Player kalian. Di sini saya pilih Nitrap Nation by Trap JGN First. Formatnya harus JSON ya teman-teman. Jika kalian download yang versi zip, kalian tinggal ekstrak saja di ZR Zipper. Oke teman-teman, saya bakal download yang langsung folder JSON-nya. Caranya tinggal klik, lalu klik tombol download yang di kanan ini teman-teman. Lalu klik unduh. Oke teman-teman, setelah kalian selesai mengunduhnya, kita langsung saja buka ke AV Player-nya. Teman-teman, kita bisa langsung buka. Caranya klik tombol kotak yang di kanan ini, lalu kita scroll bawah, lalu klik tombol yang ini ya teman-teman, lalu klik load from file, lalu kita buka saja folder di mana kita download tadi ya teman-teman. Saya downloadnya di folder kartu SD di download ya, tergantung sih kalian downloadnya di mana. Lalu kita pilih saja langsung yang formatnya JSON ya teman-teman, dan di sini sudah keluar teman-teman, dan kita tinggal custom saja sesuai keinginan kita. Di sini saya sudah mempunyai banyak template ya teman-teman. Jadi kalian bebas untuk berkreasi di AV Player kalian. Oke teman-teman, begitu saja tutorial yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Keep respect and happy gaming.